Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Di video kali ini kita masih membahas tes wawasan kebangsaan ya. Nah, saya telah menyiapkan 10 soal. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat khususnya dalam pengerjaan TWK nantinya ya. Baiklah, kita langsung saja ke soal nomor 1. Baik, ada paragraf ya di sini. Kita lihat pertanyaannya di bawah ini merupakan pilihan yang benar adalah A nasionalisme seharusnya nasionalisme N-nya huruf besar ya. B menghilangkan kata bahwa pada kalimat 2 dan 3. Oke, nomor C menghilangkan tanda koma pada kalimat 3 setelah kata kuat. D kampus seharusnya K-nya besar ya. E. Menghilangkan tanda koma pada kalimat pertama Silahkan dipost dulu teman-teman Oke, sudah ya Nah, jawabannya adalah C. Menghilangkan tanda koma pada kalimat 3 setelah kata kuat Coba kita lihat ya Kalimat ketiga berarti ini ya Berlian menegaskan Nah, mana ini koma Oke, yang kuat, koma, dan sadar Nah ini ya koma di sini tidak diperlukan teman-teman oke okay. kenapa karena ini kata hubung yang bukan menghubungkan antar kalimat ya ya jadi ini digunakan bukan untuk penghubung antar kalimat ya tapi antar kata yang setara yaitu kata sifat ini nah jadi kita tidak perlu koma dan juga hanya ada dua di sini ya oke okay maksudnya dua. Coba kita lihat contoh yang lain. Misalnya, nah di sini ada Pancasila, koma Undang-Undang Dasar 1945, koma NKRI, koma dan. Nah ini baru diperlukan koma. Sementara kalau ini hanya ada dua, tidak perlu ya. Jika tiga, dia lebih dari dua, maksudnya mau tiga, empat itu baru perlu menggunakan koma. Oke. Soal kedua, pada era perdagangan bebas, saat ini sangat penting untuk selektif dalam membeli barang. Banyaknya produk-produk impor yang ada di pasaran secara langsung dan tidak langsung dapat berdampak negatif pada integrasi nasional. Sementara itu, jika masyarakat banyak membeli produk lokal, maka permintaan produk tersebut akan bertambah, berarti membeli produk lokal dapat a) mengurangi devisa negara, b) membantu meningkatkan pendapatan negara, C. mengurangi jumlah barang impor yang beredar di pasar, D. menciptakan lapangan pekerjaan, E. mempercepat siklus pergantian barang. Baik, silakan difikirkan teman-teman. Lumayan hot ini ya untuk soal nomor 2. Oke, jawabannya adalah D. Menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, teman-teman. Coba te lihat konteksnya terlebih dahulu. Konteksnya di sini dikatakan bahwa jika membeli produk lokal, permintaan produk tersebut akan bertambah, ya kan? Nah, dampaknya jika permintaan produk lokal ini bertambah, maka pekerja pun akan bertambah ya. Semakin banyak diproduksi, maka membutuhkan pekerja lagi, ya kan? Nah, Berarti menambah lapangan pekerjaan, ya teman-teman. Berarti yang paling tepat itu adalah D, ya kan? Oke, jika teman-teman tidak setuju, bisa berikan pendapatnya ya di kolom komentar. Oke, nah teman-teman, dikatakan soal TWK ini banyak yang membutuhkan penalaran. Jadi, sewaktu menjawab, coba teman-teman kaitkan dengan konteks yang ada di soal, ya. Oke, semoga. Video ini dapat membantu, ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Maaf, soal nomor 3. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat bangsa dan negaranya. Sikap yang mencerminkan kesadaran nasionalisme yang sesuai dengan masa pandemi COVID-19 adalah A. mematuhi protokol kesehatan, B. mengunjungi wisma atlet memberikan semangat, C. menghormati tetangga yang terkena COVID-19, D. membeli masker yang D. memberi masker untuk kebutuhan pribadi, E. Mengikuti berita COVID-19 wilayah setempat. Oke, teman-teman, silahkan dijawab terlebih dahulu. Nah, coba kita eliminasi yang tidak bakal kita pilih ya, yang pasti salah. D ini kurang tepat ya, untuk kebutuhan pribadi. Yang E mengikuti berita COVID-19 wilayah setempat ini juga tidak tepat antara A, B, dan C, teman-teman. Nah, jawabannya adalah A mematuhi protokol kesehatan ya. Karena di sini konteksnya adalah kesadaran nasionalisme, teman-teman. Nah, jika kita lihat B dan C kita bandingkan dengan A yang A ini yang paling tepat ya. Oke, jika teman-teman tidak setuju, silakan beritahu saya alasannya apa dan teman-teman memilih apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Setelah Insinyur Soekarno menyampaikan ide terkait dasar negara, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai, oleh Insinyur Soekarno. Naskah yang digunakan Panitia 9 dalam menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan naskah A. Jakarta Charter B. Gentleman Discussion C. Musyawarah Pemuda Indonesia D. Piagam Persatuan E. piagam Indonesia. Oke, teman-teman, jawabannya adalah A ya, Jakarta Charter ya, teman-teman, atau disebut juga gentleman agreement. Nah, di sini bukan gentleman discussion ya, tapi gentleman agreement atau Jakarta Charter. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Presiden Soekarno pada masanya mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sebab utama dikembalikannya konstitusi negara pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Konstitusi sebelumnya hanya berlaku sementara B. Dewan Konstituante mengalami kegagalan dalam membuat undang-undang dasar. C. Kesadaran politik para elit sudah cukup baik. D. Mencegah perpecahan bangsa. E. Mempercepat proses pembangunan pasca penjajahan. Jawabannya adalah B ya. Dewan Konstituante mengalami kegagalan dalam membuat undang-undang dasar. Ya, jadi Presiden Soekarno itu mengangkat konstituante. Memang, tujuan awalnya untuk membuat undang-undang dasar yang baru, ya. Namun, setelah ditunggu-tunggu, ternyata tidak adanya undang-undang dasar yang baru yang dibuat oleh dewan konstituante. Makanya, dewan konstituante pun dibubarkan, dan Presiden Soekarno mengeluarkan dekretnya pada tanggal 5 Juli 1959, yang mana kembali lagi dari Undang-Undang Dasar Sementara kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal ke-6, Jody adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsinya. Dia bercita-cita menyelesaikan perkuliahan dalam tiga setengah tahun. Untuk menggapai cita-citanya tersebut, ia menambah-nambah hasil penelitiannya sendiri, mengadang ngada dan mengubah datanya sehingga tidak sesuai fakta. Hal itu dilakukan supaya hasil penelitiannya sesuai dengan yang diinginkannya. Hal tersebut melanggar integritas akademik yaitu A. Ghosting B. Plagiarisme C. Falsifikasi D. Fabrikasi E. Deceit Oke teman-teman, jawabannya apa? Jawabannya adalah C. ya Falsifikasi Nah, untuk artinya sendiri, falsifikasi ini adalah modifikasi, penambahan, pengurangan, atau perubahan pada suatu yang sudah ada demi keuntungan atau mencapai tujuan penelitian, ya. Nah, sementara fabrikasi adalah melibatkan pembuatan atau pengadaan suatu yang sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya eh, pelanggaran integritas akademik itu meliputi kedua ini yang sering-saring saling berkaitan ya teman-teman, falsifikasi dan fabrikasi. Namun, untuk kasus ini yang paling tepat itu adalah falsifikasi ya, karena dia menambah-nambah dan juga mengubah ya, sehingga tidak sesuai dengan fakta, ya. Oke, untuk plagiarisme sendiri itu artinya adalah mengambil ya, mengambil karya tulis orang, orang lain tanpa mencantumkan sumbernya itu plagiarisme ya teman-teman jadi kurang tepat oke kita lanjut ya ke soal nomor 7 setiap ASN di instansi A harus datang tepat waktu yaitu pukul 7.15 Anton adalah ASN di instansi tersebut dan dalam waktu seminggu ternyata Anton telah telat sebanyak tiga kali sikap Anton ini bertentangan dengan nilai inti dari ASN yaitu A. Disiplin B. Integritas C. Akuntabel de etos kerja e nasionalisme. Oke, teman-teman. Jawabannya apa? C, teman-teman, akuntabel. Core value ASN. Nah, core value ASN yang terbaru itu adalah ber akhlak. Oke, ya. Ber ini singkatan dari berorientasi pelayanan, ya, yang meliputi ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, dan solutif Itu ya teman-teman Untuk A yang pertama akuntabel Yaitu melaksanakan tugas dengan jujur Bertanggung jawab, cermat Serta disiplin dan berintegritas tinggi teman-teman Nah jadi disiplin di sini termasuk dari core value yang akuntabel ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah C, ya. Soal 8. Pandemi Covid-19 menyebabkan terhentinya kegiatan pariwisata, turut berdampak pada penjualan buah tangan yang diproduksi oleh usaha kecil menengah maupun usaha mikro kecil dan menengah. Hal yang dapat kita lakukan untuk menolong perekonomian negara salah satunya adalah dengan cara A membeli barang impor, B membayar pajak tepat waktu, C. Menghemat pengeluaran D. Membeli barang produksi dalam negeri E. Menabung Oke, ini jelas ya Opsinya yang paling tepat itu adalah D. Memberi barang produksi dalam negeri Untuk membantu perekonomian negara Dan juga untuk membantu para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ya teman-teman Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 Perwujudan bela negara di masa kini bermacam-macam caranya. Sudah tidak dilakukan dengan angkat senjata melawan penjajah. Adapun bentuk bela negara saat ini adalah A. mencintai produk-produk dalam negeri, B. melakukan hak pilih pada pemilihan umum, C. menciptakan kerukunan dalam masyarakat yang beragam, D. mengabdikan diri sesuai dengan profesi yang kita miliki, E. melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke, teman-teman. Jawabannya adalah D ya, mengabdikan diri sesuai dengan profesi yang kita miliki. Kenapa D? Karena ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 3 ya, tahun 2002, teman-teman. Tentang bela negara ya. Keikutsertaan warga negara itu salah satunya adalah mengabdikan diri sesuai profesi. Oke, gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Sikap yang seharusnya dilakukan negara terhadap masuknya produk-produk dalam negeri yang dapat menjadi ancaman serius terhadap produksi dalam negeri adalah: a) menjual produk-produk dalam negeri dengan harga yang semurah-murahnya; b) semangat dalam menjual produk secara online; c) meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga tidak kalah saing dengan produk luar; d) menolak masuknya produk-produk dari dalam negeri. E menyediakan wadah untuk para pelaku usaha supaya dapat meningkatkan produk dan kualitasnya. Baik, teman-teman, jawabannya adalah E menyediakan wadah untuk para pelaku usaha supaya dapat meningkatkan produk dan kualitasnya, ya kan? Ingat pertanyaannya ini adalah sikap yang di, seharusnya dilakukan negara, ya, negara. Jadi yang lebih tepat itu menyediakan wadah, ya. Oke, okay, kalau yang A kita lihat menjual produk-produk dalam negeri dengan harga semurah murahnya. Nah, ini tidak solutif ya teman-teman. Oke lah produknya terjual, tapi apakah akan memberikan keuntungan? Ya kan? Jadi kurang tepat. B semangat dalam menjual produk secara online. Ini kurang nyambung ya. Oke, yang C, meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga tidak kalah saing dengan produk luar Oke, C ini bagus ya Tapi jika kita bandingkan dengan yang E, itu lebih tepat ya teman-teman Yang D, menolak masuknya produk-produk dari luar negeri Nah, ini sih bisa ya Namun, produk apa yang ditolak ya kan Kalau produk-produk berupa TV, mesin cuci, mobil, kita kan belum bisa memproduksinya Jadi tidak bisa kita tolak semuanya kan dan juga, kita juga tidak bisa menghindari era sekarang ini, ya, era pasar bebas, ya. Jadi, kurang tepat ini tidak solutif. Yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, okay? baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe ya. Kenapa? Karena nanti kelas dabai akan tetap mengupload video-video seputar CPNS lainnya. Oke, akhir kata saya ucapkan: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.